Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi cara menutup celah antara atap agar tidak tampias. Untuk menutup celah antara kedua atap, kita menggunakan potongan alkan sisa. Kita garis panjang 20 cm. Kita tandai menggunakan spidol. Kemudian kita belah menggunakan mata gerinda tipis. Oke teman-teman, untuk atap alkannya sudah kita belah dan sudah berada di atas, dan langsung saja kita akan pasangkan, kita selipkan di antara kedua atap. Untuk bautnya kita menggunakan baut drilling ukuran 12x45 mm. Jadi untuk menutup celah di antara kedua atap, kita tidak bisa menggunakan semen, cukup kita menggunakan sisa potongan atap yang kita letakkan atau kita bor di list plank kanopi bagian atas. Jadi nantinya ketika hujan, air tidak bisa lagi masuk ke celah atap. Oke, untuk pengeboran juga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini sudah rapi semua. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.